Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto harus tersingkir dari Indonesia Open 2022 kemarin pada Jumat 17 Juni 2022 malam WIB. Tersingkirnya Fajar dan Rian setelah berjumpa dengan wakil Cina, Liu Yuchen dan Ou Zhuanyi, di perempat final Indonesia Open 2022. Sayang, pada laga Indonesia Open 2022 itu, Fajar dan Rian harus tumbang dengan strength game atas wakil Cina. Dengan begitu, di babak semifinal Indonesia Open hari ini pada Sabtu 18 Juni 2022, tak ada wakil Indonesia yang tampil. Menanggapi soal kekalahan atas wakil Cina, Fajar menerangkan beberapa faktor penyebab. Satu di antaranya adalah lawan bermain sangat powerful dibanding Fajar dan Rian. Tak hanya itu, pasangan Cina pandai dalam mengatasi permainan rally. Saya meminta maaf belum bisa memberikan yang terbaik untuk masuk ke babak selanjutnya, ujar Fajar dilansir dari PB Jarum. Lawan hari ini bermain sangat luar biasa, mereka mengandalkan power dan mereka juga bermain sangat safe. Mereka sangat baik, mulai dari serve hingga permainan rally, kami kurang bisa mengimbangi permainan mereka yang punya power kuat. Fajar memang mengakui kekuatan Cina kala itu sangat luar biasa, sehingga dirinya kewalahan dalam meladeni ganda Cina itu di babak perempat final. Dari situ, Fajar dan Rian langsung dihajar dengan 2 game saja oleh wakil Cina. Adapun skor yang Fajar dan Rian dapatkan adalah 18-21 dan 18-21. Padahal sebelumnya, Fajar dan Rian pernah berjumpa dengan pasangan ini pada turnamen kejuaraan Asia, BAC 2022. Kala itu, Fajar dan Rian mampu memetik kemenangan setelah berjuang hingga rubber game. Sayang, di pertemuan kedua ini, Fajar dan Rian tak mampu mendulang kemenangan sehingga membuat head-to-head berimbang. Setelah itu, Fajar dan Rian akan fokus untuk memulihkan kondisi. Tak bisa dipungkiri, setelah melakoni laga selama 2 minggu berturut-turut, fisiknya terkuras. Maka dari itu, dia ingin memulihkan kondisinya untuk menatap turnamen selanjutnya. Adapun turnamen selanjutnya bakalan ada Malaysia Open Master hingga kejuaraan di Singapura.